warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Ati Maria. Apa kabar untuk semua rekan tani dan semua rekan saya di media sosial? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan baik selalu. Begitupun juga dengan saya. Dan di kesempatan kali ini saya ajak rekan semua untuk melihat bagaimana proses untuk running bahan bonsai beringin loa. Proses ini pernah saya lakukan sebelumnya, tetapi saya berharap bisa lebih tampak indah lagi bahan bonsai saya ini dan bisa tumbuh untuk ranting baru yang lebih sehat nanti dan banyak tentunya. Itu aja, jangan lupa untuk yang belum komen, dikomen dulu nanti dan like, subscribe. Bagi yang belum subscribe, langsung aja kita melihat proses bagaimana branding dan bagaimana setelah proses brandingnya selesai. Itu aja, yuk. Dan okay, ini kita mulai untuk proses bagaimana branding bersama saya sendiri, Mbak Ati Maria. Barangkali ada yang kangen, karena memang beberapa waktu terakhir ini saya tidak tampil melakukan kegiatan dalam melakukan branding gitu, seperti itu, hanya sekedar mengisi suara. Dan memang ya tetap kegiatan ini saya lakukan selalu, karena memang ini adalah hobi saya. Dan selalu saya doakan untuk semua rekan yang selalu menyimak video saya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan menonton video ini hingga selesai ya. Jadi bagaimana karakter dari pohon loa ini, coba saya jelaskan. Jadi loa atau biasa disebut sebagai Ficus resmosa banyak sekali tumbuh di daerah dataran rendah, juga ada banyak sekali dijumpai di Indonesia di daerah rawa, kali, sungai. Memang tumbuh di Asia Tenggara ini banyak sekali ya, dan populer sekali sebagai tanaman di kalangan para pecinta hobi bonsai di tanah air. Ya, bisa karena dibilang harganya untuk pohon loa sendiri juga lumayan tinggi, tergantung dari kriteria bahan ini sendiri. Jadi untuk karakteristik dari batangnya, memang terkesan sangat tua dan mudah sekali tumbuh besar apabila diprogram seperti pecah batang atau program akar sulur, seperti itu sangat mudah sekali. Nah, banyak sekali di akhir-akhir tahun ini kita melihat bahan bonsai, lebih tepatnya pohon loa, dijadikan sebagai bahan untuk sambung pada tanaman buah tin. Itu karena memang memiliki kesamaan, mungkin seperti itu ya. Jadi kesamaannya sendiri, jika dibandingkan dengan pohon tin, pohon ini memiliki buah yang sama, mungkin lebih enak gitu rasa buahnya jika dibandingkan dengan pohon loa. Jadi dia memanfaatkan dari batang pohon ini, karena batang pohon ini itu cepat besar untuk membesarkan dari batang buah tin atau pohon tin. Untuk rasa sendiri dari buah pohon ini memiliki rasa asam, ada manisnya. Jadi bisa dibuat sebagai bahan untuk rujakan gitu ya. Mungkin ibu-ibu yang suka untuk rujakan bisa dicoba nanti. Tapi saya sendiri memang belum pernah mencoba, hanya sekedar mendapatkan informasi dari rekan yang pernah menyicipi ya. Jadi pohon ini bisa dikembangbiakkan juga melalui stek atau potong batang begitu, lalu ditancap, sangat mudah sekali tumbuh. Kemudian juga bisa melakukan cangkok batang. Cangkok batang ini memang saya sarankan karena memang sangat lebih besar sekali kemungkinan untuk hidup, dan sangat cepat sekali pohon ini mengeluarkan akar jika dilakukan proses cangkok. Nah, ini sendiri merupakan salah satu dari keunikan pohon ini, karena memang mudah sekali mengeluarkan akar gantung. Atau biasanya kalau diprogram untuk bonsai gitu kan, tanaman seperti pohon beringin gitu memiliki akar gantung, jadi terkesan angker gitu ya, lebih gagah gitu. Ya, itu tadi keunikan dari pohon loa. Dari segi perantingan batang pohon ini sangat mudah besar ya. Tadi ya sudah saya sebutkan juga, memiliki akar gantung, juga buah yang tadi tumbuh di batang gitu.
Untuk segi harga sendiri kalau bahan bonsai loa sebenarnya sih terhitung sangat tinggi juga, semuanya memang tergantung dari kriteria bonsai ini atau kelayakan bonsai ini, bagaimana mengikuti kelas kontes atau sekedar hanya bonsai asri gitu ya. Bonsai asri di sini saya sebutkan yaitu asal rimbun gitu ya. Ini hanya sekedar bercandaan. Oke, jadi untuk perawatan sendiri dari bonsai loa itu terhitung bukan bahan bonsai yang bisa dibilang manja, bukan. Cuma untuk perawatan dan media tanam yang dia perlukan itu sebenarnya tidak aneh-aneh. Dia hanya minta ditanam di tanah yang ya bagaimanapun begitu bisa, asalkan ya ada humusnya, begitulah. Sekedar dia tidak tergenang air, untuk akarnya dia sudah bisa tumbuh. Karena air, mungkin banyak sekali pohon juga yang memang tidak bisa ya akarnya tergenang di air, karena memang bisa mempengaruhi dari apa, bakteri mungkin ya, yang bisa menyebabkan pembusukan pada akar. Jadi itu tadi untuk media yang penting ya, tanah kompos gitu ya, tanah yang baik, dan dia jika ditanam di dalam pot memang harus memiliki drainase air, supaya itu tadi air tidak sampai menggenang. Dia hanya pengennya itu apa? Adem gitu. Jika disesuaikan dengan habitatnya yang tadi saya sebutkan di pinggir sungai atau rawa begitu, dia mintanya adem. Adem itu bisa Anda kasih dengan pasir atau pasir malang, yang pasir kasar itu ya, banyak sekali dijumpai sekarang di toko pertanian ataupun akuarium. Itu memang saya rekomendasikan sekali untuk bahan bonsai yang memang sudah ditaruh di dalam pot ceper. Jika untuk pemupukan, bahan bonsai ini sebenarnya menggunakan kompos kohe gitu ya, kotoran hewan. Itu bisa yang sudah dilakukan fermentasi atau sudah diolah. Jika menggunakan pupuk kimia, dia bisa menggunakan dekastar. Itu memang salah satu pupuk yang sangat direkomendasikan untuk para bonsai. Jadi pupuk ini tidak terlalu beresiko panas begitu. Jadi dia untuk tipe pupuknya pakai yang 17-11-10. Ini saya sarankan memang dikhususkan untuk penyuburan pada daun. Jadi kita tabur aja nanti butirannya di dalam media seperti itu, jadi dia makannya kenyang. Oke, ini jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan like, selalu saya tunggu. Oke, terima kasih ya, ini sampai detik ini masih menyimak video saya. Ini maaf tadi untuk penyampaiannya mungkin saya terlalu banyak dan lupa untuk menyaparkan semua. Ini jangan lupa ya, ini subscribe-nya. Yang belum subscribe dan komen, selalu saya tunggu. Dan kasih aja ini untuk sarannya apa untuk ke depan ya ini. Mudah-mudahan akunya bisa dapat apa ya, mengisi konten lagi gitu yang mungkin bisa dibilang lebih baik ke depan. Jadi channel ini bisa berkembang, bisa bermanfaat untuk semua rekan tani bonsai. Oke, ini sudah mulai untuk saya rapikan dari segi ranting ya. Karena memang tujuan dari pruning ini sendiri merupakan untuk merapatkan ranting atau anak ranting biar lebih banyak lagi nanti. Jadi tumbuhnya itu dia lebih rapat gitu ya, dan muncul tunas-tunas baru, daun baru yang harapan saya lebih kecil dari sebelumnya. Karena memang tujuannya memang memperkecil daun juga sih ini. Ya udah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi setelah pruning, jadi gitu aja. Makasih yang sudah menyimak video saya. Banyak sekali mungkin kekurangan dari proses saya pruning, belajar pruning ini. Terima kasih yang sudah mengikuti sampai selesai. Juga tidak lupa saya ucapkan untuk selalu mendukung channel saya. Dan like, komen, selalu saya tunggu.
Akhir kata saya ucapkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.